bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, dilihat sini. Kata beliau, fahada minal aqawlil batil, ini merupakan ucapan yang batil. Ucapan apa? Ucapan orang Jabriyah. Nah, Jabriyah mengatakan apa kemarin? Perbuatan hamba dipaksa. Hamba enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya pilihan. Semua perbuatan hamba dipaksa. Apa kata beliau? Fahada minal aqawlil batil, ini adalah ucapan yang batil. Wal'iyadu billah. Wahadihi natijatul i'timad alal afkar, inilah hasil orang menyadarkan diri kepada pemikiran-pemikiran. Hati-hati barakallahu fikum. Pemikiran atau akal individu tundukkan dengan dalil. Jangan dalil diakal-akalin. Paham ya? Justru akal kita harus tundukkan dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena al-aqlu as-sahih. Nah, barakallahu fikum, al-aqlu as-sharih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih murni, jernih, itu enggak pernah berseberangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil kok misalkan dohirnya berseberangan dengan akal kita, enggak cocok, ini enggak cocok dengan akal. Jangan salahkan dalilnya, salahkan apa? Akalnya. Jangan-jangan baru 55% misalkan. Paham ya? Sempurnakan terlebih dahulu. Pahami baik-baik. Dalil yang ditentang barakallahu fikum. Wa man faraka ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wal 'iyadz billah. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kata beliau, inilah sumber orang yang menyandarkan sesuatu pada pemikiran-pemikirannya. Wal'uqul al-mujaddadah awil fasidah. Dan orang yang menyandarkan apa? Hasil daripada penyandaran kepada akal-akal yang masih bisa diperbarui. Atau akal-akal yang rusak. Wal'i'timad ala aqwali wa ra'in nas. Biduni ruju'i ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil yang ditumbuhkan, yang dihasilkan dari apa? Menyandarkan kepada ucapan-ucapan, pendapat-pendapat manusia tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sudah kita lewati pembahasannya. Kalau ada perselisihan, terdapat perselisihan dalam masalah agama dan yang semisalnya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, apabila kalian berselisih pada suatu perkara, perkara agama, perkara hukum, atau yang semisalnya, kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Quran, war Rasul, itu As-Sunnah. Yang seperti itu, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kemudian perbuatan tersebut adalah sebaik-baik jalan keluar dan solusi. Ikhwan fi din azana zakumullah, sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i, nah barakallahu fikum, Abu Amr Abdurrahman bin Amr rahimahullah, beliau mengatakan apa? Alaika bi tariqis salaf. Ya kan? Na'am barakallahu fikum, wa in zakhrafuhu laka bil qaul wa iyyaka wa ara'ar rijal. Nah, apanya? Barakallahu fikum, beliau mengatakan alaika bi tariqis salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, kata beliau. Artinya apa? Artinya wajib atasmu untuk senantiasa mengikuti jejaknya para salaf. Mengikuti pemikirannya para salaf. Karena pemikirannya para salaf sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hati kamu tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan yang bagus dan indah. Ikhwani fiddin a'azzana jazakumullah. Nah, tentunya sumber kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Fala tanafiyahainal iman ibn qadai wal qadar wa fi'lil asbab. Gak bertentangan antara beriman dengan takdir Allah dan menempuh sebab-sebab. Ini penting sekali nih. Di zaman-zaman yang banyak kebanyakan orang, mereka lalai dengan apa? Beriman dengan takdir ini.
usaha bangkrut, gagal, bunuh diri. Padahal kalau dia beriman dan takdir, ini sudah takdirnya. Semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus. Caranya gitu. Ini kata beliau. Enggak bertentangan antara apa? Beriman dengan takdir Allah dan menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan atau sebab yang syar'i. Kita lihat nanti kisahnya. Fa anta tu'minu bi anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasyaa lam yakun. Engkau beriman bahwasanya semua perkara yang Allah telah kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi antum kalau menghadapi virus-virus yang ada sekarang ini, jangan terlalu pusing, jangan terlalu ekstrim. Akhirnya semuanya dikerahkan, semuanya gini, semua gitu. Kita tetap berhati-hati. Bukan berarti apa? Kita meremehkan, tapi nggak perlu ekstrim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nggak perlu apa? Ekstrim. Nah, nggak perlu berlebihan. Cukup kita apa? Menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan tadi itu. Mungkin menjaga kebersihan, menjaga apa? Tidak memperbanyak di kerumunan manusia yang kadang enggak jelas statusnya, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau berlebih-lebihan hingga bertemu dengan ikhwan enggak mau salaman, enggak mau virus corona katanya. Paham ya? Allahu musta'an. Itu terlalu berlebih-lebihan. Salaman biasa, bismillah, tawakal Allah. Paham ya? Kalau udah waktunya meninggal, walaupun bukan corona pun meninggal juga. Paham ya? Tapi kalau belum saatnya meninggal, walaupun corona di mana-mana, dia tetap masih hidup. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan pikiran-pikiran kita, barakallahu fikum, na'am. Dan banyak-banyak mendoa, membaca doa apa? Membaca doa yang sering Rasulullah baca. Di antaranya apa? Di antaranya a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Atau juga apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'smihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya kan? Itu juga doa yang bagus juga. Baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, biar malamnya enggak diganggu dengan apa? Nah, corona setan. Paham ya? Allahu musta'an. Karena setan itu senang sekali mengganggu Bani Adam, di antaranya senjata yang paling ampuh menangkal setan tadi apa? Ayat kursi. Jangan sampai lupa, barakallahu fikum, na'am. Sebelum tidur kita baca doanya. Allahu musta'an. Jangan ekstrim ya, enggak salaman enggak mau. Allahu musta'an. Khawatir ada tapi insyaallah enggak ada ya. Allahu musta'an. Karena ada ekstrim kadang salaman pun enggak mau dia. Cuci tangan, benar cuci tangan sebelum makan enggak masalah. Tapi kalau salaman sama ikhwah, dia salaman enggak mau gara-gara virus corona, itu ekstrim berlebihan. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita meminta kepada Allah taala agar diselamatkan, barakallahu fikum, na'am. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ahu, kata beliau, "Wa la tu'attil asbab," dan jangan meninggalkan sebab. Orang mau makan, mau minum, ya kerja. Bukan berpangku tangan di dalam pojok, di dalam rumah mojok terus misalkan. Enggak mau kerja, enggak mau usaha. Ini keliru. Kata beliau, "Wa la tu'attil asbab," jangan meninggalkan sebab-sebab. "Bal tatlubur rizqa," bahkan engkau mencari rezeki, mencari ma'isyah, "wa tatazawwad," dan engkau juga menikah, mau pengen punya anak, enggak mau nikah. Paham ya? Anak apa coba? Anak angkat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan. Kita lihat di sini. "Wa tatlubut tijarah," dan kamu pun boleh juga mencari perdagangan, enggak masalah. Bisnis enggak masalah, jualan madu enggak masalah, jualan buah-buahan enggak masalah. Paham ya? Nah, jualan sandal pun enggak masalah juga. Intinya halal. Paham ya? Intinya halal ya. Nah, jualan tahu tempe enggak masalah, intinya halal. Ini menunjukkan bahwasanya menempuh sebab itu termasuk kesempurnaan tawakul. Orang kalau bertawakal berpangku tangan terus gitu, seperti sebagian kelompok yang ada itu, nah sebagiannya jamaah tabligh JT, nah bukan jamaah tahdir ya, karena ada juga yang JT jamaah tahdir lain lagi urusannya. Paham, ini jamaah tabligh itu biasanya tawakal Allah. Berapa hari pak? 40 hari. Kemana? Thailand, Bangladesh atau kemana gitu istilahnya ya. Keluarganya tinggal di rumah. Terkadang cuma dikasih ditinggali beras 10 kilo lah. Paham ya? Sisanya bagaimana? Tawakal Allah. Kalau hidup, hidup. Kalau mati, dah takdirnya katanya. Allah pulang ke rumah dah enggak ada lagi. Allah musta'an. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Kalau seandainya ada kejadian seperti itu, Allah musta'an. Itu berarti enggak sempurna tawakalnya. Tawakal yang sempurna itu bukan berarti meninggalkan apa tadi? Sebab burung aja. Mana ada burung di sangkarnya terus? Duduk gini. Tengok kanan kiri enggak ada. Burung itu lo pagi pergi dia mencari ma'isyah. Iya enggak? Sore pulang dalam keadaan perut penuh. Contoh yang paling konkret yang antum mau nyaksikan, kalau di sini mungkin jarang ya. Burung walet. Burung walet itu kan di sangkar-sangkarnya tuh lihat itu, kadang buahnya itu kalau maghrib mereka pulang itu. Sebelum maghrib udah pulang itu. Pagi itu antum ngecek udah enggak ada. Kemana? Mencari ma'isyah. Mencari kehidupan. Kerja mereka. Paham ya? Bayangkan itu burung padahal ya. Lah kita siapa? Manusia atau burung? Manusia seharusnya lebih cerdas lagi.
Paham ya? Bukan berarti berpangku tangan kemudian seenaknya sendiri. Walaupun usaha orang beda-beda, ada yang kerjanya macam-macam, ada yang kerjanya santai, cuman mencet ini, mencet itu, kemudian dapat uang juga ada, paham ya? Ada yang kerjanya kerja keras, banting tulang, peras keringat, cuman hasilnya itu-itu saja yang disyukuri, paham ya? Semuanya apa? Butuh yang namanya gerakan dan juga menempuh sebab. Kita lihat di sini. Wa tatla fil ardi tatlub min fadlillah, dan mau usaha di muka bumi ini mencari keutamaan Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala sudah menetapkan rezekinya, tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Rezeki sudah diatur, paham ya? Rezeki sudah diatur. Buktinya apa? Buktinya ada orang sudah banting tulang, peras keringat, dapatnya cuma apa? Segitu saja. Itu sudah rezekinya. Ada orang yang kerjanya santai, tadi yang sebutnya santai, tapi kerja dia, tapi hasilnya masya Allah banyak, itu sudah rezekinya. Sehingga rezeki itu barakallahu fikum, kalau orang mencari rezeki terkadang bisa salah sasarannya. Tapi kalau Allah Ta'ala menetapkan rezeki, enggak pernah terluput dari sasarannya. Rezeki sampai kepada orang yang Allah Ta'ala takdirkan. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum wa hidakumullah kita hanya berpangku tangan. Kita lihat contoh berikutnya. La taqul a'tamidu 'alal qada' wal qadar. Kamu jangan mengatakan apa? Nah, engkau tidak mengatakan aku bersandar pada takdir Allah. Allah takdirkan hidup ya hidup, mati ya mati. Enggak mau kerja dia. Ini keliru. Fa in kana syai'un muqaddar fa sawfa ya'tini. Kalau itu sudah takdir Allah, akan datang sendiri katanya. Paham ya? Rezeki sudah ditakdirkan katanya, benar. Tapi kalau sudah takdirkan, kan Allah sudah ditakdirkan datang sendiri katanya. Tiba-tiba datang dari langsung datang rezeki dari langit jatuh itu tiba-tiba. Paham ya? Kita lihat di sini. Wa in lam yakun muqaddar li falan ya'tini. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Allah Ta'ala atau rezeki tersebut belum takdirkan kepadaku, enggak akan datang kepadaku. Kalau dia berpangku tangan enggak akan datang. Paham ya? Tapi harus ada usaha tadi itu. Ingat-ingat ini ya. Harus ada usaha. Dan termasuk usaha yang paling besar untuk mendapatkan rezeki mencari ilmu. Enggak percaya, buktikan sudah. Antum duduk bermajelis mencari ilmu ini sumber rezeki. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi sebab kamu dapat rezeki itu karena saudaramu yang mencari ilmu. Sudah kita lewati kisahnya ya. Dua orang di zaman Rasulullah, yang satunya kerja, satunya mencari ilmu. Yang kerja mengadu, ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini? Dia mencari ilmu terus, aku kerja. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Jadi jangan mencepelekan atau meremehkan. Mencari ilmu itu sumber rezeki. Kalau enggak percaya, buktikan saat sekarang sudah. Paham ya? Antum mencari ilmu dapat rezeki enggak? Dapat, lancar bulanan. Ya enggak? Atau yang sebenarnya rezeki juga. Contohnya aja ya, contohnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi antum tawakal kepada Allah Ta'ala bukan berarti apa? Bertangku tangan. Mencari ilmu termasuk sebab mendapatkan rezeki. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Rezeki yang paling besarnya bukan hanya rezeki berupa harta atau makanan atau uang, tapi rezeki berupa apa? Al-iman wa sunnah. Itu rezeki yang paling besar. Na'am. Hadza la yaqulul aqil, yang seperti ini enggak ada orang berakal kok ngomong seperti ini. Berarti kalau ada orang ngomong seperti ini dikatakan dia tidak berakal. Hatta tuyur wal bahaim, hingga burung-burung dan binatang-binatang ternak bi fitratiha, dengan fitrahnya yang masih suci, tadhhabu tatlubur rizqa, bayangkan. Pergi dan mencari rezeki. Antum lihat tuh, ayam kalau sudah menetas, telur-telurnya sudah menetas tadi, ada anak-anak kecilnya tadi. Ibunya ngajak anak-anak kecilnya mencari makanan. Paham ya? Nanti barakallahu fikum keliling, jalan-jalan. Paham ya? Enggak diam aja angkrem terus itu, enggak, kalau udah netas enggak angkrem lagi dia. Angkremnya itu kalau belum netas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau misalkan kalau ada ayam udah netas, anaknya udah netas kemudian masih angkrem, dipertanyakan ayamnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Menunjukkan hewan aja itu gerak gitu loh. Hewan aja gerak. Burung pun juga gerak, kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tardu khimasan wa taruhu bitanan." Ini sering muncul dihafalkan nih yang mampu menghafal. Artinya apa? Kalau seandainya kalian tuh benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Ta'ala berikan rezeki kepada apa? Burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burung, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kata beliau, at-tuyur lam tak'ud fi awkariha. Ini bagus sekali. Burung itu enggak pernah duduk-duduk, nongkrong itu di atas sangkarnya terus. Paham ya? Antum lihat aja, kalau misalkan burung
Nah barakallahu fikum, sudah saatnya pergi dia. Ya, enggak ada istilahnya teman diam sangkar terus kemudian dapat makan itu ya. Naam. Fitratuha taqtadi annaha tataharrak wa tadhabu litatlub rizqa. Fitrahnya burung itu saja, itu dia apa? Mengharuskan untuk bergerak, terbang, pergi mencari rezeki, bayangkan. Kecuali burung yang lagi sakit. Paham ya? Lain lagi urusannya ya. Yang jelas ini kembali kepada hukum asal, burung aja pergi pagi hari mencari ma'isyah tadi itu. Sore pulang dalam keadaan perut penuh. Kita lihat ini. Takdu khimasan fis sabah wa taruhu fil masa bitanan syab'a. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu fil masa, pulang sore hari bitanan dalam keadaan perut apa? Penuh. Fala tatanafiya bainal iman bil qada'i wal qadar wa fi'lil asbab innama yaqulu hadza al jabriyah. Enggak bertentangan antara beriman dengan takdir dan mengerjakan sebab-sebab tadi, yang melakukan atau yang mengatakan seperti ini bertentangan, katanya ini adalah ucapan jabriyah waliyadzbillah. Kesimpulannya apa barakallahu fikum? Kesimpulannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kami sebutkan definisinya, sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah jalla wa ala fi jalbil manafi' au daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Na'am barakallahu fikum abil mubahah. Artinya apa? Artinya jujurnya penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal perhatikan baik-baik ya. Jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih suatu kebaikan atau menolak suatu bahaya dengan cara menempuh apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Kalau sakit misalkan berobat, itu termasuk sebabnya. Paham ya? Bukan semata-mata obat itu yang menyembuhkan sakitnya, itu termasuk tawakal. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? At-tawakkul bila asbab qadhun bisyari'ah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Kita tutup yang terakhir dengan pantun atau puisi yang sering antum dengarkan mengenai berkaitan masalah rezeki hamba sudah diatur. Ada yang ingat pantunnya? Antum. Alaika. Alaika. Antum. Masih ingat atau sudah lupa? Ayo. Nah, antum masih ingat? Masih ingat antum? Apa? Naam ahsan. Naam barakallahu fikum, disebutkan dalam pantun untuk puisi, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila wa ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. فَكَيْفَ تَخُوفُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقَ قَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحُوتَ فِي الْبَحْرِ. Artinya apa? عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ إِنْ كُنْتَ غَافِلًا. Wajib atasmu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ketika lalai. Paham ya? Kenapa? يَعْتِيكَ بِالْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي. Dengan takwa tadi akan datang kepada rezeki dalam keadaan kamu enggak menyangka-nyangka, enggak tahu, tiba-tiba ada rezeki nemplok. Paham ya? Nah, barakallahu nemplok atau nemplok? Allah Ustaz, nomplok, lain dengan nimplok ya. Nah, barakallahu fikum, rezeki yang datang tiba-tiba intinya dengan sumbernya takwa tadi itu. Fa kaifa takhaful faqra? Bagaimana kamu takut fakir? Wallahu razziqa. Padahal Allah Ta'ala yang berikan rezeki, enggak usah takut. Paham ya? Kalau cuma fakir tuh enggak usah takut. Rezeki Allah Ta'ala yang ngasih. Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada hut. Hut itu ikan besar dalam laut itu. Ikan apa? Paus. Atau ikan hiu yang besar-besar itu, paus, itu yang ngasih rezeki siapa? Allah Ta'ala. Padahal makannya berapa sehari, coba bayangkan. Tapi ada rezekinya. Wal huta fil bahri, burung dan juga ikan yang ada dalam laut tadi, ikan besar tadi, Allah Ta'ala berikan rezeki. Jadi antum enggak perlu apa? Enggak perlu takut dan khawatir terhadap kefakiran atau kemiskinan. Ingat-ingat baik-baik ya. Karena kalau kita sampai ketakutan fakir atau miskin, berarti apa? Berarti kita menakutkan sesuatu yang Rasulullah tidak menakutkannya. Paham ya? Rasulullah tidak takut. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fawallahi mal faqra asalaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalau cuman fakir yang menimpa kalian. Kalau cuman miskin enggak takut, kata Rasulullah. "Walakin yakhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum." Tapi yang aku khawatirkan adalah apa? Adalah dibentangkan, dibukakan
di hadapan kalian dunia sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian, akhirnya dibinasakanlah kalian dengan sebab harta atau dunia tadi sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Itu yang Rasulullah khawatirkan, dunia. Kalau cuma kita fakir, miskin, makan seadanya, paham ya? Ada tempe makan tempe, ada tahu makan tahu, ada ayam makan ayam, ada daging makan daging, itu bersyukur barakallahu fikum. Nah, makan seadanya. Paham maksudnya ya? Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.